Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم سورة الصف جزء yang ke-28 اسمتي تون إمام Tuan Bilal dan sosok kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Islamiah Kampung Lidungan. Terlupa juga yang semati ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam solat kuliah Maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, redanya dan kasih sayangnya yang tiada bertepian kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan semuanya di dalam jagaan Allah dan di dalam peliharaan Allah sentiasa insya-Allah. Di dalam satu ayat Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, nak tak aku tunjukkan kepada kamu tentang beberapa manusia yang akan dihindarkan daripada terkena api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya kepada semua manusia yang beriman, siapa dia yang nak tahu ciri-ciri manusia yang dilepaskan daripada termasuk di kalangan orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Lalu Allah SWT menyebut ciri yang pertama, iaitu manusia yang beriman kepada Allah. Yang kedua, dia mesti beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Kemudian ciri yang ketiga, dia mesti berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwa raga dia. Maka mereka ini akan dilepaskan daripada terkena api neraka Allah SWT. Bahkan Allah tanya kepada mereka sekalian, sekiranya kalau kamu ketahui kelebihan 4 jenis manusia itu. Mudah-mudahan ayat itu mendatangkan rangsangan kepada kita untuk terus beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul, dan kita sama-sama berjihad dengan harta kita, iaitu harta yang kita korbankan ke jalan Allah, dan kita berjuang dan berjihad dengan jiwa dan raga kita ke jalan Allah SWT. Mudah-mudahan kita terlepas daripada siksaan api neraka Allah, bahkan kita dimasukkan ke dalam golongan yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Daud Al-Fattani, karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Pada malam ni insya-Allah kita akan berbahas satu tajuk yang berkaitan dengan bab majaa fi nuzulil azab idza lam yughayyirul munkar, iaitu bab yang menceritakan tentang turunnya azab Allah apabila tidak diubah akan mungkar di dunia ini. Kalau kita sembah buku yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi ini tuan-tuan, dia tulis dan dicetak pada tahun 1940. Tuan-tuan, 1940. Pakcik-pakcik ada hari? Tak ada, saya pun tak ada hari. 1940 ni orang umur apa tuan? Orang umur 80 lebih. 80 lebih, 84. Dalam ni 70-an kan? 70-an, 60-an. Yang paling penting tak ada yang tak ketahuan kan? Jadi semua 60-an, 70-an dalam ni, alhamdulillah. Dan 50-an, 40-an adalah juga sikit. Jadi kitab ni kitab lama kan? Kitab lama. Saya bila duk baca kitab ni tuan-tuan, ada orang yang pandai sikit. Pandai lebih. Dia pernah tegur. Dia kata apa, kitab Bahrul Mazi ni perlu ditahqiqkan semula. Wah, tu hebat. Apa maksud tahqiq semula? Perlu dikaji semula. Orang yang kata ni, dia baru habis ijazah kan. Dia tak ada master, dia tak ada PhD. Bahkan dia tak apa hadis banyak pun. Dia tak hafal Quran banyak pun tuan-tuan. Yang cakap yang nak petikai kitab ni, siapa kita nak petikai kitab ni tuan-tuan? Kitab ni karangan orang alim ulama' dulu. Dia ikhlas buat kitab ni semata-mata nak cari redha Allah SWT di dunia ni saja. Tiba-tiba lately, budak-budak muda yang baru habis mengaji di Timur Tengah, dia balik, dia nak tunjuk pandai. Dia kata kitab ni perlu disemak semula. Oh, kemah kan? Maknanya dia hebat. Tapi sehebat mana pun dia tak boleh lawan dengan pengarang kitab ni. Dari sudut keikhlasan dia, dari sudut keilmuan dia, dari sudut kajian dia, dari sudut kefahaman dia, dari sudut ilmu agama dia, dari sudut tawaduk dia, dari sudut warak dia, tak boleh lawan dengan Syekh yang mengarang kitab ni, Syekh Idris Al-Marbawi. Itu satu benda yang sepatutnya tak berlaku dalam kehidupan kita. InsyaAllah pada malam ni kita akan berbicara satu tajuk berkenaan dengan bab yang membicarakan turunnya azab Allah apabila tidak diubah akan perkara mungkar. Perkara mungkar ni apa tuan-tuan? Perkara yang Allah benci. Perkara yang Allah larang buat, tiba-tiba ada manusia buat. Kita yang tengok perbuatan manusia buat benda mungkar tersebut, kita tak ubah. Maka dia akan menjadi penyebab turunnya azab Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ni. Jadi kita tengok perbahasan pada malam ni. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, mungkar itu ialah segala perkara yang dilarangi syarak kita, seperti zina, judi, main perempuan sundan dan main sabung menyabung, dan loteri dan wayang gelap dan main wayang bangsawan, dan main ronggeng dan berdancing. Berdancing ni dia tulis dengan kita ni. Dancing ni bahasa Inggeris kan, tetapi diajar dalam bahasa Jawi. Maksudnya menari kan. Dan membuat riba dan memakannya, dan tidak sembahyang, dan tidak puasa, dan tidak memberi zakat, dan lainnya daripada beberapa banyak perkara dosa. Semuanya itu bernama mungkar tuan-tuan. Ini perkara ni yang kita nak kena banteras ni tuan-tuan. Tadi dia sebut apa? Dia sebut menjudi, dia sebut zina, dia sebut main sabung ayam, main loteri, main wayang gelap, main wayang bangsawan. Dia ada beza tuan-tuan. Wayang bangsawan kalau tuan-tuan pergi ke Melaka, dia ada satu sungai tu, sungai apa nama saya pun tak ingat sungai tu. Ada kapal tu main, kita duduk naik bot kecil tu kan, tampan. Seberang laut sana, seberang sungai sana, dia ada tulis wayang bangsawan.
situ lama punya orang. Orang duk pergi tengok dulu-dulu zaman-zaman pakcik-pakcik. Ayah-ayah dulu-dulu, tok-tok dulu duk tengok kat situ. Dia ada wayang bangsawan situ. Dalam kitab ni dia sebut wayang bangsawan juga. Maknanya ada wayang bangsawan dulu. Bahkan dia sebut di sini, dan main ronggeng dan berdansing dan membuat riba dan memakannya, dan tidak sembahyang dan tidak puasa dan tidak memberi zakat dan lainnya, daripada beberapa banyak perkara yang dosa, semuanya bernama mungkar. Maka segala mungkar itu apakala dibiarkan dia dan didiamkan orang yang memperbuatnya tidak dilarang, dan tidak siapa yang menasihatnya daripada ulama dan orang-orang yang berkuasa dan orang yang tahu akan haram berdosa segala perkara itu, niscaya mustahak Allah Ta'ala turunkan azabnya di dunia ini atau akan hampir turunnya. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang diberikan itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhihi al-ayah, ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum, la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum, wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innan nasa idha ra'aw zaliman falam ya'khudhu ala yadayhi aw shakka an ya'ummuhumullahu bi'iqabin minhum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat rapat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi mentuanya dan khalifah Rasul kemudian daripada wafatnya, namanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dengar nama ni, anak. Nama ni nama orang penting di dalam penyebaran Islam. Siapa dia nama dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama apa tuan-tuan? Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi hakikatnya bukan Siddiq sepak raga tuan-tuan. Ha, tuan-tuan kena ingat betul-betul. Namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ni siapa tuan-tuan? Dia banyak gelaran dia. Yang pertama, dia adalah mentua ataupun mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha yang kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala umur dia muda lagi tuan-tuan. Yang kedua, dia adalah khalifah selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang pertama. Bila Nabi wafat, dia dilantik menjadi khalifah yang pertama-tama kali selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia boleh jadi khalifah? Waktu Nabi sakit, Nabi dalam keadaan dah hampir-hampir nak meninggal dunia. Waktu tu semua sedang tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat berjemaah. Waktu tu orang papah Nabi, orang angkat Nabi duduk di dalam saf. Nabi suruh Abu Bakar As-Siddiq naik jadi imam. Bermula dalil itu menunjukkan bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq disuruh oleh Nabi supaya menggantikan solat menjadi imam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menjadi dalil khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, katanya lagi bahwasannya berkata, hai sekalian manusia, sesungguhnya sekalian kamu membaca akan ini ayat Al-Quran, kira-kiranya maknanya begini, hai sekalian yang beriman akan Allah dan Rasulnya, lazimkan oleh sekalian kamu akan kemaslahatan dirimu daripada apa-apa yang disuruh Allah, seperti sembahyang, puasa dan berbuat taat sebarang apa taat, dan menjauhkan segala maksiat. Hendaklah sekalian kamu lazimkan diri yang demikian itu. Tiada memberi mudarat akan kamu oleh orang yang telah sesat itu apabila sekalian kamu telah mendapat petunjuk dan berjalan atas taat. Yakni jikalau semua orang berbuat maksiat dan kamu di dalam berbuat taat,
niscaya tiada memberi mudarat akan kamu maksiat dan sesat mereka itu. Kerana masing-masing dosa masing-masing yang mendukungnya, menggalasnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, janganlah sekalian kamu, hai orang yang mukminin, faham akan reti akan ayat sebanyak faham itu sahaja. Yakni difahamkan apabila kamu berbuat taat seseorang diri dan tiada pedulikan orang lain, iaitu lepas daripada siksa Allah. Tuan-tuan dengar ayat ni. Ini tafsiran daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila turun satu ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu man dhalla idza tadaitum, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Abu Bakar kata bila turun ayat ni, bila turun ayat Quran ni, kamu jangan faham ayat tu hanya kata, wahai orang yang beriman, kamu tidak akan dimudaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kamu sekiranya kamu di dalam keadaan sudah mentaati Allah dan sudah mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kamu tidak akan disesatkan oleh siapa-siapa manusia dengan sebab ketaatan kamu kepada Allah. Bahkan kamu tidak akan terlibat di atas kesesatan manusia yang hidupnya sesat. Jangan faham macam tu, dia kata. Maksudnya, kesesatan manusia yang dok buat di dunia ni, kamu mesti jadi manusia yang membanteras segala kesesatan manusia. Kamu taat Allah, kamu taat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja baik yang disuruh oleh Allah, kerja dakwah yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kamu kena buat supaya kamu membanteras manusia yang melakukan perkara mungkar di dunia ni dapat dihapuskan oleh kamu. Ha ni tuan-tuan, maksudnya begitu. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila kamu berbuat taat seorang diri dan tiada pedulikan orang lain, iaitu lepas daripada siksa Allah, bahkan hendaklah jaga-jaga sekalian kamu ada lagi mas'ul atas batang lehermu, iaitu apabila ada kuasa kamu melarang orang yang berbuat, maka tiada kamu larang, nescaya umum turun azab Allah atas sekalian yang berbuat taat yang berbuat maksiat itu, atau hampir turunnya seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya telah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bahwasanya sekalian orang apabila melihat maka itu akan seseorang yang zalim, maka tiada ditegah maka itu akan apa-apa yang diperbuat oleh si zalim itu, nescaya hampirlah Allah Taala ratakan maka itu dengan dera daripadanya. Ha ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itu dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita melihat keadaan manusia hidup dia di dunia ni dalam keadaan melakukan maksiat, hidup dia di dunia ni melakukan perkara-perkara yang mungkar yang ditegah oleh Allah SWT, tiba-tiba kita diam, tiba-tiba kita tak nasihat, tiba-tiba kita biar, tiba-tiba kita tak berani tegur, tiba-tiba kita tak berani marah, tiba-tiba kita tak berani bersuara atas perbuatan maksiat yang manusia lakukan di dunia ni, maka ianya menjadi penyebab Allah turunkan azab pada sekeliling dan kawasan kita. Dan tu cerita dah. Persoalannya, ada ke tak ada orang di kawasan kita ni selalu buat benda-benda yang Allah muka ni? Ada ke tak ada? Jawapannya pasti ada. Paling ketara sekali mutaakhir ni, ramai orang tak semayang kan. Mutaakhir ni paling ketara sekali kes yang berlaku dalam situasi manusia sehingga terlibat dalam benda-benda yang lain, perzinaan, perjudian dan sebagainya, kesan daripada tak semayang. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh banteras benda tak semayang ni. Bukan susah pun tuan-tuan, tuan-tuan pergi cakap. Tuan-tuan lantik satu geng pergi ke rumah ke rumah ni. Ini kerja siapa tuan-tuan? Ini kerja kita semua sepatutnya. Tetapi mutaakhir ni diambil tugas ni, terlalu dibuat oleh geng-geng tabligh. Ini perangai lepa yang sepatutnya kita puji.
Dia pergi ketuk pintu-pintu satu rumah, dia cerita tentang kebesaran Allah, dia cerita tentang sunnah Nabi, dia cerita tentang kepentingan solat berjemaah. Ini bagus tuan-tuan. Tuan-tuan kena ucap terima kasih. Sebab mereka ni membanteras perkara-perkara yang mungkar yang berada di sekeliling dengan ajakan mereka supaya dekat dengan Allah, supaya mereka hadir ke rumah Allah, supaya mereka hadir di dalam majlis ilmu. Kena ucap terima kasih ke mereka. Tuan-tuan jangan marah kan? Jangan marah mereka. Kadang-kadang kita marah mereka. Pergilah rumah orang lain. Aku dah kerap dah pergi surau masjid semua. Aku bukan orang yang tak pergi masjid. Setiap waktu aku pergi masjid. Biar pergi ke dia. Dengar. Jadi kita jangan marah ke orang. Orang buat kerja baik ni, kita jangan marah. Kemudian kata Abu Isa At-Tirmizi, dan daripada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Ummu Salamah dan Nu'man bin Bashir dan Abdullah bin Umar dan Huzaifah, dan katanya lagi bermula ini hadis sahih. Hadis ni hadis yang sahih. Masalah negeri yang penuh dengan kejahatan lebih utama turun bala Allah Ta'ala, dengan kerana di dalam hadis yang disebutkan tadi menyebutkan orang-orang yang melihat seseorang berbuat zalim serta dibiarkan, nescaya umum kena bala orang yang taat dan orang yang maksiat. Tuan-tuan, punca Allah nak turun bala di dalam negara kita dan di dalam negeri kita dan di dalam kawasan kita sebab kita diam, kita tak tegur orang buat jahat. Orang buat benda maksiat, orang buat benda mungkar, orang buat benda-benda yang Allah marah, kita tak tegur, bahkan kita diam 1000 bahasa. Tak cakap. Kita nampak ada seorang budak muda duduk, nak kata apa tuan-tuan, duduk apa? Membonceng sama-sama kawan dia, awek dia, ataupun budak perempuan mana pun kita tak tahu, dia pergi kait, dia pergi ambil kat mana pun tak tahu, duduk naik ni, kawasan depan depan mata kita, kita tak cakap apa. Ini benda yang lazimnya wajib Allah turun bala kepada kita tuan-tuan. Jadi benda-benda begini syarak kita suruh kita banteras. Sebab apa? Bila turun bala, bala tu kalau kena kepada orang yang buat maksiat tu saja tak apa, tetapi kena habis kepada orang yang rajin solat berjemaah, orang yang rajin duduk dalam majlis ilmu, Tok Imam, Tok Bilal, semua kena habis tuan-tuan. Bukan hanya dikhususkan kepada orang yang melakukan kezaliman itu saja, tetapi kena semua sama rata tuan-tuan. Semua kena. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, ini benda yang sepatutnya kita banteras. Maka pada negeri yang penuh dengan kejahatan dan maksiat, dengan segala kerja yang keji pada syarak, tidakkah lebih utama turun beberapa bala manakala tidak dilarang dengan sebenarnya? Masalah, maksiat itu tidak harus didiamkan. Sesungguhnya dengan hadis di dalam masalah 343 tadi menunjukkan tiada harus diamkan daripada melarang perkara-perkara yang mungkar. Istimewa pula pemerintah-pemerintah muslimin yang cukup ada kekuasaan di dalam tangannya dan ulama yang boleh memberi jaga dan memberi takut dengan beberapa nasihat dan ingatan hukum-hukum syarak dan macam-macam pengetahuan yang ada dalam di dadanya. Biarkan orang negeri-negeri mengubahkan mungkarnya kepada yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut di sini tuan-tuan, dia kata apa? Orang yang ada kuasa. Siapa dia yang ada kuasa? Orang yang berautoriti. Macam kita di Selangor ni tuan-tuan, dia ada orang yang ada kad kuasa tuan-tuan. Walaupun dia Tok Imam, kalau dia tak ada kad kuasa dia tak boleh. Ui, bahaya tuan-tuan. Dia ada kad kuasa. Saya pun tak ada kad kuasa tuan-tuan. Bukan kita boleh pergi terjah orang macam tu ya, tak boleh. Sehari dia saman kita balik macam tu ya tuan-tuan. Jadi dia ada orang yang berkuasa. Kita yang tak ada kuasa ni, dari sudut kekuasaan kita tak ada kuasa. Kita hanya boleh bercakap, kita hanya boleh tegur, kita hanya boleh sampaikan apa yang agama kita cakap. Tetapi bila kita dah tegur, kita dah sampaikan kebenaran daripada agama kepada orang yang melakukan kezaliman tersebut, bila kita dah sampaikan, kita dah terlepas daripada apa yang diwajibkan Allah untuk turunkan bala di dalam kawasan kita. Maka kita sudah sampai. Bila kita sudah sampai, Allah SWT tahu bahawasanya kita sudah tunaikan hak-hak Allah SWT
maka Allah SWT akan menjadikan kita selamat disebabkan dengan nasihat yang kita berikan sebelumnya. Begitu. Bahkan disebut lagi, sesungguhnya disebut sini ya, sesungguhnya zaman kita ini ialah zaman yang sehabis-habis cukup perkara larangan syarak itu meratai negeri dan desa, seperti zina itu berterang dengan sedia nyata-nyata tempat rumah-rumah sundal, dan makan riba itu meratai besar dan kecil, mulia dan hina, minum arak itu berterang-terang jua, di mana ceruk sekurang-kurangnya minum bir. Ha, dia tulis bir tu kan, dia tulis bir ni dia ejam macam mana tu kan, baya alif ra, baya alif ra tu dia bunyi bir kan? Dia bukan boleh bunyi biar kan? Dia bunyi bir. Dia tulis sekurang-kurangnya minum bir dan pajak judi dan banyak lagi dan macam-macam rupa adanya, berlaku segenap masanya ialah seperti loteri, dan bertaruh sabung menyabung, dan bertaruh lumba kuda dan lain-lain lagi daripada macam-macam dosa besar. Ui, tahun ni dia tulis kitab ni tentang 1940, maknanya 1940, tahun 1940-an dulu dah ada dah cerita ni tuan-tuan. Maknanya tahun ni, tahun 2024 lagi canggih, lagi canggih tuan-tuan. Judi ni tuan-tuan orang boleh main dalam handphone ya, tahun ni. Tahun sekarang anak-anak muda kita dia main judi dalam telefon ya. Ibu ayah kena ambil tahu benda ni, jangan duduk biar. Tengok dia duduk main game tu, tanya dia, ha main game ke ha main judi? Main game. Tengok, tengok betul game. Tengok-tengok dia duduk main judi, dia kata Allah salah, hari ni kalah lagi. Dia duduk tepuk dari abah, nak duit apa RM50 bubuh dalam akaun cek. Ha nak buat apa? Ada nak bayar hutang kat kawan. Rupanya dia main judi tu lah, main judi. Ini benda yang bahaya. Kita jangan sampai benda-benda mungkar ni kita jemput dia masuk dalam rumah tangga kita. Nanti habis semua, Allah SWT turun bala dalam rumah kita disebabkan dengan perbuatan anak yang tidak dikekang tersebut, yang tak dilarang di dalam kehidupan kita hidup berkeluarga ni tuan-tuan. Ini benda yang sepatutnya kita banteras. Maka sekalian itulah yang disuruh syarak larang dan tegah kepada ulama dan orang-orang besar dan pemerintah muslimin dan sesiapa yang berkuasa. Tidaklah boleh masing-masing tutup mulut, buat tidak tahu dan tidak peduli. Kerana didiamkan dan tidak peduli, tidaklah ia mengubahkan segala perkara mungkar, bahkan seolah-olahnya menyukakan dan sudi redha atas perbuatan tersebut. Kalau kita diam, bermaksud kita setuju atas apa yang orang buat perkara mungkar tersebut. Ini ditegah oleh agama. Jangan diam. Ada orang guna hadis Nabi SAW. Cuba tuan-tuan dengar hadis Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, "Mar'a minkum munkaran." Sesiapa yang melihat sesuatu benda mungkar, tuan-tuan faham dia ni, "Falyughayyirhu." Ubahlah dia dengan kuasa kamu. Biyadih. Tangan tu kuasa. "Falyughayyirhu biyadih." Ubahlah perkara mungkar itu dengan kuasa kamu. Kita mampu tak tuan-tuan? Tak mampu yang ni. Sebab kita bukan orang yang berkuasa. Kita tak ada kuasa. "Fa'in lam yastati'." Sekiranya tak ada kuasa, kamu tak mampu, "Fabilisanih." Gunalah lidah kamu untuk bercakap benda ni. Cakap. Dia ketuk pintu rumah dia, cakap ke ayah dia, "Ni anak hang tadi aku nampak duduk naik motor dengan girlfriend dia. Tak tahu siapa dia." Dia kata apa, "Ya, yang tu anak aku." "Perempuan tu anak aku juga." "Ha, tak apa, tak apa." Yang penting cakap. Lagi dia kata pula, "Dak, perempuan tu mak dia." "Oh, mak dia tak pakai tudung." "Ha, tak apa." Itu pun ada juga berlaku tuan. "Fa illam yastati'." Sekiranya tak berani cakap. Yang ni ramai orang guna pandangan yang ketiga ni. "Fa illam yastati'." "Fa bi qalbi." "Wadhalika ad'afu minal iman." Sekiranya kalau kamu tak mampu bercakap, kamu bercakap di dalam hati kamu, maka inilah selemah-lemah iman. Selemah iman. Jadi persoalannya, adakah kita yang hidup sampai hari ini, kita adalah manusia yang selemah-lemah iman? Hidup lama dah, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun,
100 tahun hidup, tetapi masih ditokok yang lama, ditakok yang lama, duduk di dalam level selemah iman. Bila nak naik iman tu? Soalan tu, soalan tu mau tanya dalam diri kita. Kalau kita benar-benar orang yang kuat beriman kepada Allah, maka lafazkan kebenaran untuk menegur dan menasihati benda-benda mungkar yang kita nampak di dunia ni, supaya kita dapat membanteras perkara-perkara tersebut agar Allah tidak menurunkan azab kepada kita, kepada negeri kita, kepada negara kita dan kepada kawasan kita. Inilah yang disuruh oleh agama kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan di sekalian, masalah bala yang diturunkan Allah ke atas umat Muhammad pada masa di dalam dunia itu amat banyak dan bermacam-macam, tetapi tiadalah berjaga-jaga seperti turun seksa ke atas umat Nabi yang terdahulu. Sebagai yang dilingkupkan bumi yang di atas ke bawah, umat-umat yang terdahulu dilingkupkan, tuan-tuan, buat satu benda-benda yang mungkar, mati terus, mati terus, tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad ditangguhkan dan dilambatkan azab tersebut. Tuan-tuan tengok, bahkan yang di bawah dan ke atas, dan seperti taufan Nabi Allah Nuh AS, Nabi Allah Nuh pun kena taufan, tuan-tuan, banjir besar. Cuba tuan-tuan bayang, kalaulah Malaysia dikena banjir besar, dia mai daripada mana? Dia mai daripada Kelang. Tuan-tuan nak kata apa? Dia mai Kelang tu, dia tarik, tarik sampai daripada Johor tu, tuan-tuan, sampai ke Perlis. Tuan-tuan nak kata apa? Boleh tahu apa buat tu? Sangat boleh, tuan-tuan, sangat boleh. Sebab itu benda-benda mungkar ni kita mau jauhkan diri kita, bahkan kita jadi manusia yang di dalam keadaan mencegah segala kemungkaran di dunia ni, tuan-tuan. Tetapinya diturunkan Allah dengan tiada nampak. Nah, umat Nabi Muhammad SAW tak nampak, tapi ada kadang-kadang dia main sekali, tuan-tuan, nampak habis, kan? Contohnya macam apa? Tsunami. Tsunami ni kena habis. Apa lagi, tuan-tuan, yang berlaku di mana? Yang berlaku di negara Arab. Contohnya di mana, tuan-tuan? Di Dubai. Tuan-tuan tengok, dia pergi buat satu berhala, dia pergi buat satu Tok Sami yang buat kat situ, tuan-tuan, turun bala serta-merta hujan. Boleh tak Allah buat? Boleh. Jadi kita jangan cabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tiba-tiba merasai dera dan susah dan sempit dan meleset, dan terkadang-kadang sebagai terang, seperti tanam-tanaman tiada diberinya berkat. Boleh jadi duk tanam ni, tuan-tuan, berkat tak ada. Itu juga bala Allah SWT. Ada kalanya diturunkan bala padi habis dimakan tikus dan ulat. Padi tak menjadi. Tanam-tanam padi, padi tak hidup. Dia mai habis hujan ni, tuan-tuan, runtuh habis padi semua. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau Allah nak stop padi Malaysia ni, tuan-tuan, Allah bagi mati habis semua pokok padi. Habis semua, kita tak tahu nak makan apa, tuan-tuan. Boleh jadi. Atau tiada sumbur, atau keluar padi yang lain, atau diturunkan bala penyakit hawa sampar jadi taun, atau bermacam-macam penyakit, atau diturunkannya hujan berpuluh-puluh hari melembulkan tanaman-tanaman dan mengeramkan bumi dengan banjir dan bah besar, hingga menggandakan lagi kerja-kerja dan mematikan hidup-hidupan dan lainnya daripada bala dan seksa yang tiada nampak dengan mata kepala. Kemudian seksa itu tiada mengenai orang jahat sahaja, bahkan meratai ia ke atas orang yang soleh, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang kita bicarakan tadi. Maknanya bala tu bukan kena kepada orang yang buat zalim saja, bahkan kena orang-orang yang soleh. Kita yang kaki main masjid ni pun kena, tuan-tuan. Kita pun heran, kita marah ke orang, kita kata, apa ni? Siapa dia duk buat benda-benda mungkar ni? Kita kata apa? Aku tak buat pun aku kena. Allah dia tak pandang macam tu. Allah kata apa? Wattaqu fisnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Allah kata, ketahuilah oleh kamu semua, apabila aku turun azab, aku takkan khususkan kepada orang yang zalim saja, bahkan aku bagi semua kena, sebab semua tak berjaga-jaga di dalam perkara tersebut. Maka ini ditegur oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Maka kita jadilah manusia yang berhati-hati di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, kesimpulan yang boleh kita ambil apa pada malam ini, tuan-tuan? Yang pertama,
Yang pertama, jadilah manusia yang mencegah daripada perkara yang mungkar yang berlaku di sekitar kehidupan kita di mana tempat sekalipun. Tengok, ukur dengan iman. Mampu ke tak mampu cakap? Tak mampu cakap, kita masih di dalam kelompok manusia yang lemah iman. Kalau mampu bercakap, kita kuat iman kita. Yang kedua yang boleh kita ambil iktibar pada malam ni, iaitu jadilah manusia yang islah mastata'tum, iaitu manusia yang menjadi manusia yang pelopor, yang mengislahkan segala perkara-perkara yang mungkar di dalam kehidupan kita di dunia ni. Yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan kita. Bagaimana Rasulullah membanteras kemaksiatan dan kemungkaran ketika itu, ikutilah cara baginda Nabi SAW dari sudut dakwahnya dan attitude dan etikanya. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang selamat. Bahkan yang keempat, taat Allah dan taat Rasulullah itu menjadi kekuatan kepada kita supaya meraih redha Allah SWT ke dalam kehidupan kita sekalian, insyaAllah. Saya rasa itu saja pada malam ni yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik pada pertemuan kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih, kafarah dan suratul asr. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, di dalam majlis ilmu yang penuh dengan kemuliaan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami, bahkan dikurniakan kepada kami keampunanmu, redhamu yang tiada bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurgamu, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyarmu nanti, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dimasukkan kami ke dalam syurgamu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah sekitar kami ini hidup dalam keadaan mentaatimu dan jauhkanlah kami daripada mengundang balamu di dalam dunia ini, wahai Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Wahai Allah, jadikanlah segala kebaikan kami menjadi penyebab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.